gerombolan kelompok kriminal bersenjata KKB TPNPB kembali terlibat kontak senjata dengan personil TNI Polri di Suru-Suru, Yahukimo, Papua. Satu personil tim khusus Taipur TNI terluka akibat terkena tembakan. Kontak senjata terjadi pada saat pergeseran pasukan dari distrik DKI menuju distrik Suru-Suru pada hari Senin, 29 November 2021, sekitar pukul 7.45 WIT. Senin, 29 November 2021, pukul 7.30 WIT, dua tim khusus diberangkatkan dari distrik DKI menuju distrik Suru-Suru dengan menggunakan dua pesawat helikopter. 10 personil tim khusus yang dipimpin Wadan Tim 2, Sersan 1 Eko Budi, diberangkatkan dengan helikopter Caracal. 6 personil tim khusus yang dipimpin Wadan Tim 1, Letnan 2 Helmi A, diberangkatkan dengan Heli Bell 412. Sekitar pukul 7.45 WIT, dua pesawat helikopter tiba di Bandara Suru-Suru. Namun, saat helikopter mendarat di landasan, secara tiba-tiba KKB melakukan serangan tembakan dari ujung landasan. Kontak senjata pun terjadi. Saat kontak senjata, satu orang personil tim khusus Taipur, Pratu Rahman Hakim terluka di bahagian dada sebelah kanan akibat terkena tembakan KKB. Terkait peristiwa tersebut, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel Reza Nur Patria saat dihubungi melalui telepon, membenarkan terjadinya kontak tembak di landasan Bandara Suru-Suru. Kolonel Reza Nur Patria mengatakan, benar terjadi kontak senjata saat pergeseran pasukan di Suru-Suru. Saat mendarat, gerombolan KKB memberondong helikopter dengan tembakan. Satu prajurit TNI terkena tembakan. Personil yang terluka akan segera kita evakuasi ke Timika, ucap Reza Nur Patria menerangkan.